Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temenin Manda unboxing yuk. Jadi ini adalah rak panci. Karena panci itu aku agak kesulitan meletakkannya kalau dia di dalam almari. Jadi sekarang aku mau buka dulu. Nih, seperti ini ya. Ini aku buka dulu paketnya. Wah, ternyata diterima dalam keadaan yang baik. Nah, sekarang kita mulai unboxingnya. Nah, kita unboxing sekarang. Tuh, ini adalah ternyata benar apa namanya? Dia kan bilangnya kuat ya. Tuh, namanya adalah pot rack assembly instruction. Oke, berarti sekarang ini aku keluarin dulu. Oke, ternyata harus pakai ini apa namanya? Screw or wrench. Oke, sip. Jadi sekarang wah, di bahasanya lebih enggak paham lagi. Kita ini sekarang kita mau mulai merakit. Nah, jadi pertama-tama ini kita buka. Tuh. Oke. Sesuai ya dengan yang digambarnya. Oh, udah ada ya, udah ada ternyata. Lengkap banget, ininya udah ada, berarti kita nggak butuh lagi. Nih, Panda kan suami siaga, tuh dia udah nyiapin, ternyata udah ada. Yes, sekarang kita mulai untuk meng-unboxing. Mulai dari mana nih ya? Oh, oke, okay. Satu, ini kita ambil, ya. Oh, ini sama semua kan? Oke, okay. Sama semua, berarti. Oke, ini sekarang kita ambil, lalu kita buka. Nih, dan seperti di gambar, ini fotonya. Aduh, ini gimana? Ini oh, ditaruh di atas. Mount mat to adjust. Oke. Ini begini, ya kan? Terus ini masuk, masuk gak sih ini? Oh, gak masuk ya, cuman oh gini. Oke, ya ya, ini bagian ininya itu jadi kayak gini nih. Oke, ditaruh di luar and then dikencengin. Oke, sip. Nah, jadi teman-teman, ini tuh ada, tuh ada seperti ini ya. Ini adalah untuk mencangkolkan di sini nih. Nih, jadi bagian bawahnya itu yang akan disekrup. Gini. Sekarang kita buka. Tuh, sekarang kita sekrup dulu pertama. Yang kita sekrup adalah ini. Oke. Kita cek-cek di mana sekrupnya. Biar jadi dua. Nah, ini kita taruh untuk bagian bawahnya. Jadi kita pasang seperti ini. Tapi kok keras ya, sayang? Coba kita tekan pakai ini. Nggak bisa ditekan. Nah, ini kita udah pasang. Terus sama Panda dipukul. Tuh, di sini. Jadi tetap harus butuh alat ya. Nih teman-teman, jadi ya udah bisa sekarang. Karena kan cukup keras, makanya harus dipukul. Yes. Tuh, udah nih sekarang. Selanjutnya. Nah, selanjutnya tuh ini bagiannya di kita akan sekrup. Tuh akan disekrup kayak gini nih. Ini bulatannya harus pas tuh. Makanya harus berdua yang megangin. Tuh, Panda megangin sana, aku megangin sini. Terus kita ambil sekrupnya. Nih, tuh biar kelihatan. Ini sekrupnya. Ini sekrupnya. Tuh, kita masukin bagian luar. Tapi aku maunya bagian dalam. Panda nggak apa-apa bagian luar. Nah, setelah masuk, baru kita sekrup pakai ini, pakai wrenchnya tadi. Lari-lari.
pakai wrenchnya kita tuh. Nah, agak maju gini biar kelihatan. Nah, terus kita kencengin deh pakai ini. Ini kita kencengin. Kita kencengin. Itu cara ngencenginnya kayak gini, teman-teman. Nah, ya, teman-teman lihat ya. Cara ngencenginnya adalah tinggal begitu aja. Sampai karena ini mau dipakai untuk tempat panci, sampai kuat banget kayak gini. Nah, sekarang panda bagian bawah. Ternyata nggak usah mepet-mepet, ini jadi peyok ternyata. Nah, ini nanti masih ada satu lagi pengulangan, tapi aku mau kasih tunjuk ke teman-teman. Nah, ini tuh kan begini. Ini ada tuh, dia akan turun ke bawah. Terus gimana dong solusinya? Kan ada ini. Nah, ini kita pasang di sini. Tinggal kita skrup aja. Begini. Ini juga sama. Nah, ini udah yang paling penting ya. Udah yang paling benar nih. Biar nanti teman-teman enggak khawatir kalau tempat pancinya ini enggak rata. Tuh kan rata kan ini. Nah, kayak gini. Udah, selesai kan? Benar, Pak? Begini. Benar. Begini kan? Nah, sudah ya rata begini. Terus kita taruh bagian atasnya. Ini yang dimaksud dengan adjustable. Nih, sebentar ya teman-teman. Aku bisa naikin ini sekarang. Tuh, jadi teman-teman bisa ngikuti Manda. Jadi ini bisa naik turun. Nanti aku spill deh aku belinya di mana. Nah, ini bisa dinaikin begini. Lalu ini akan kita adjust di sini. Ternyata panciku segini nih. Yang tolong dong diginiin. Kurang ke sini. Enggak bisa ya. Terlalu benggang ini, Ta. Ini bener ya. Ini kan yang paling bawah kan. Iya, karena enggak ada lagi. Berarti kenapa terlalu luas. Oh, mungkin ini bagian atas kali ya. Itu kalau ditaruh di atas. Nah, ini kelemahannya ada. Iya. Ini. Ukurannya beda mungkin itu kalau sama ini.